di channel kami Belajar Pingpong sesuai dengan mutu kami. Pingpong itu gampang. Teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share channel kami. Tetap tonton terus video kami. Kami akan menampilkan, kami akan menghadirkan video-video tenis meja supaya teman-teman semua bisa belajar pingpong dengan benar dan gampang. Video kali ini kita masih belajar drive forehand. Kita akan mempertajam dalam hal postur, ayunan back, dan posisi bola. Dalam melakukan drive forehand, langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah postur tubuh. Sebelum melakukan pukulan, kita terlebih dahulu harus memposisikan tubuh kita sedikit membungkuk. Lutut sedikit ditekuk, kedua kaki dibuka sedikit lebih lebar dari bahu. Tangan yang memegang bat membentuk sudut kurang lebih 70-80 derajat. Tangan yang lain juga ditekuk dan seolah-olah menggenggam sesuatu. Postur seperti ini dalam pingpong lazim disebut postur siap. Langkah kedua yang harus kita perhatikan adalah teknik ayunan bat. Untuk memukul forehand, kita mulai dari posisi siap, bat agak ditutup, kemudian kita putar tangan ke kanan sampai kurang lebih 90 derajat, diikuti oleh perputaran badan pada porosnya. Kemudian, bat diayunkan ke depan, diikuti perputaran badan, dan pada akhir ayunan, posisi bat berada di sekitar tengah dada sampai bahu kiri. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan dalam drive forehand, yaitu memukul bola dengan pergelangan tangan, memukul bola tanpa diikuti perputaran badan, dan terakhir memukul bola dengan menggerakkan badan ke kiri dan ke kanan, bukan berputar pada poros badan. Langkah terakhir yang harus kita perhatikan dalam drive forehand adalah posisi bola saat kita pukul, yaitu harus di bawah bahu dan sedikit di sebelah kanan. Bila bola datang sedikit ke kanan, cukup geser kaki kanan saja sedikit, kemudian kembali ke semula. Kaki kiri tetap di tempat. Bila bola datang sedikit ke kiri, cukup geser kaki kiri, kemudian kembali ke semula. Kaki kanan tetap di tempat. Datang terlalu jauh ke kanan, langkahkan kaki kiri dulu ke kanan, otomatis kaki kanan akan tergeser ke kanan. Sebaliknya, untuk kembali ke kiri, langkahkan terlebih dahulu kaki kanan ke arah kiri, otomatis kaki kiri akan bergeser ke kiri.